Oke, teman-teman bediler, untuk kalian yang ingin upgrade senapan angin di tahun 2024 ini, nah tenang aja, kita punya beberapa rekomendasi senapan angin PCP terbaik di tahun 2024 yang wajib banget kalian miliki ya teman-teman. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan dengan informasi yang saya sampaikan. Oke, sahabat bediler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini nanti akan mendapatkan 2 kaleng mimis Hercules dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bediler. Berjumpa lagi di channel Sobat Bediler. Oke, teman-teman semua, kali ini saya punya beberapa rekomendasi nih, beberapa rekomendasi senapan angin PCP terbaik ya, yang banyak diminati oleh para bediler di tahun kemarin dan mungkin insya Allah di tahun ini juga masih banyak sekali peminatnya. Nah, siapa tahu beberapa rekomendasi senapan yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang mungkin di tahun ini itu pengen ganti senapan atau juga pengen belajar hobi baru ya teman-teman, atau yang butuh rekomendasi senapan lah, intinya seperti itu. Nah, siapa tahu beberapa deretan senapan PCP ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua ya, kayak gitu. Oke, nah jadi saya sudah merangkum dan juga ada beberapa display ini ya yang ada di belakang dan juga di depan saya teman-teman. Jadi kita akan bahas satu per satu ya. Oke teman-teman, nah inilah dia beberapa deretan PCP terbaik di Indonesia di tahun 2024 yang sayang banget kalau kalian nggak tahu harganya ya. Yang pertama itu ada PCP Ruger Black Army Magazine ya. PCP Ruger Black Army Magazine itu memiliki tabung OD25 berbahan kuningan. Dan senapan ini dijuluki sebagai senapan PCP Big Game berpower besar yang banyak diminati oleh para bediler di tahun 2023. Harganya pun juga murah, yaitu dibanderol mulai dari budget 2,5 juta rupiah sudah bisa dapat unit PCP Magazine yang satu ini ya. Nah, untuk kalian yang ingin memiliki unit ini bisa untuk order ke CS kami sekarang juga yang ada di bawah sini. Oke, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita juga punya rekomendasi yaitu PCP Monal Black Army Magazine. Untuk unitnya, contohnya yang ada di depan saya ini adalah salah satu unit eksklusif juga, yaitu karena memang dia kapasitasnya jauh lebih besar ya. Untuk unitnya memang kurang lebih hampir sama seperti PCP Ruger, tapi yang beda itu bagian tabung, teman-teman. Untuk tabungnya ini disupport dengan tabung Monal OD28 yang kapasitasnya juga jauh lebih gede, yaitu bisa 3500 PSI dan safety-nya di 3000 PSI ya. Harganya sendiri juga cukup murmer, yaitu teman-teman bediler bisa order mulai dari 2,3 juta rupiah untuk unit only ya, seperti itu. Oke, untuk rekomendasi yang ketiga, kita punya PCP Ruger Black Army VTR single shoot ya. Untuk contoh unitnya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi untuk unitnya memang kurang lebih hampir sama seperti PCP ini ya, memang modelnya klasik-klasik kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang membedakan hanya saja bagian tabung dan juga dia itu masih single shoot. Untuk tabung yang dipakai, pakai tabung OD25 bahan kuningan juga. Kapasitas anginnya juga maksimal di 2700 PSI ya teman-teman, seperti itu. Untuk kalian yang juga cari budget minim juga bisa, karena harganya memang murah, yaitu di 1,8 juta rupiah sudah bisa bawa pulang PCP Ruger Black Army VTR ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah untuk yang selanjutnya yang nomor 4 ya, yang nomor 4 ada PCP Ruger Black Army Turbo ya. Jadi PCP Ruger Black Army Turbo itu popornya AWM teman-teman,
dan untuk stoknya juga terbatas. Jadi kalian kalau ingin order PCP ini, siap-siap kalau sampai kehabisan ya harus inden dulu. Untuk masalah power bagus banget, untuk masalah penampilan cakep banget ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari harga 2,4 juta rupiah untuk versi yang magazine ya. Silakan untuk order sekarang juga ke WA kami yang ada di bawah sini ya, seperti itu. Oke, teman-teman bediler. Nah, untuk yang terakhir yang nomor 5 yaitu ada PCP LDT Black Army. Nah, untuk PCP LDT ini agak beda dari yang lain. Kalau yang lain itu modelnya tabung tanam. Nah, sedangkan untuk PCP LDT itu larasnya berada dalam tabung, teman-teman. Jadi jauh lebih ringkas, terus juga jauh lebih simpel juga ya, seperti itu. Sayangnya dia ini masih single shoot ya, teman-teman bediler. Dan untuk kapasitas anginnya sendiri maksimal di 2700 PSI. Jadi untuk teman-teman yang ingin order PCP LDT, silahkan untuk order sekarang juga. Harganya bisa diorder mulai dari 2,3 juta rupiah sudah bisa bawa pulang PCP LDT Black Army. Untuk unitnya, nah seperti ini kebetulan kok ada ya di sini teman-teman. Jadi unitnya yang nomor 2 ini stoknya masih ready namun tidak banyak. Jadi untuk kalian yang lagi cari PCP klasik yang bagus, yang berkualitas, powernya besar, bisa untuk order PCP LDT Black Army ya. Harganya 2,3 juta rupiah aja, bisa langsung diorder ke CS kami. Oke, teman-teman bediler. Nah, jadi itu dia 5 rekomendasi harga senapan angin PCP terbaik di tahun 2024 versi GSA Sport Indonesia. Siapa tahu salah satu senapan yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman semua yang ingin beli senapan di tahun ini. Untuk kalian para pemula juga bisa kok untuk beli beberapa senapan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin salah satunya cocok ya di budget kalian atau di kebutuhan kalian, silahkan saja beli ya. Dan untuk spek lebih lanjut kalian bisa scroll ya ke bawah, karena memang sudah pernah saya buatkan konten tersendiri teman-teman. Kalian pun kalau mau konsultasi ke CS kami atau mendapatkan penjelasan jauh lebih lengkap, kalian juga bisa untuk langsung japri CS kami ya, calling aja teman-teman, enggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, untuk kalian juga yang wilayahnya berada di luar Jawa, tenang saja, kami juga support untuk pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Jadi walaupun kalian berada di Kalimantan, Sulawesi, atau juga Makassar dan lain sebagainya, kalian tenang saja, kita support pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman bediler, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga bagi kalian yang sudah tonton videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe, jangan lupa juga untuk hubungi CS kami. Dan apabila bertransaksi, nomor rekeningnya juga diingat-ingat, hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin segitu dulu. Terima kasih banyak dan salam sukses. Dadah.